Warna Tartais itu di harga 130 juta. Air. Sekarang kita akan bahas kura-kura darat. Sekarang saya di dalam ditemani sama ini yang lebih dulu. Yang pertama adalah sulcata tortoise. Itu di harga 1,1 juta sampai 2,2 juta. Yang kedua adalah pardalis. Pardalis ada pardal bakoki, pardal pardalis, pardal somalia. Pardal bakoki di harga 2 juta sampai 3 juta. Lucian tortoise itu di harga 1 juta sampai 1,5 juta. Dan gris tortoise itu di harga 1 juta sampai 1,5 juta. Ayah ini mau masuk aja mengganggu. Apa-apa doa masuk TV. Ayo lanjut Kak, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah marginata tortoise itu di harga 1,5 sampai 2 juta. Forsteni itu di harga 1 juta sampai 1,5. Pancake tortoise itu di harga 2,5 sampai 3,5 juta. Ada radiata tortoise itu di harga 15 sampai 25 juta. Selanjutnya adalah Indian star tortoise itu di harga 2,5 sampai 3,5 juta. Selanjutnya ada redfoot tortoise itu di harga 1,5 sampai 2 juta. Oke, selanjutnya ada cherry head tortoise itu di harga 1,5 sampai 2 juta. Oke, selanjutnya ada emis tortoise itu di harga 1 juta sampai 1,5 juta. Oke, yang terakhir adalah hinpora tortoise itu di harga 130 juta. Wow, mahal sekali ya. Emang tahu ciri-cirinya kamu? Ciri-cirinya adalah tempurungnya yang meninggi dan warnanya yang warna kuning cerah seperti matahari. Boleh dipelihara nggak? Ya. Gak boleh. Dilindungi sama kayak emis. Kabur! Kabur! Kabur loh. Kalau A pengen kura-kura apa? Kayak gimana sih? Kusul kata itu warnanya kuning, harganya 2,2 juta. Ya, harus sabung dulu. Sabung dulu kalau 2,2. Kalau kura-kura darat lebih gampang cara perawatannya daripada kura-kura air yang suka kabur ini. Minta air. Oke, makanan kura-kura darat adalah pelet, sayuran, buah-buahan. Terus kalian kalau mau pelihara kayak hewan gurun kayak sulcata tortoise itu bisa memakai cahaya lampu UVA dan UVB. Sepertinya kura-kura dam sirico, kura-kura dada merah saya lebih agresif daripada si Dumbo kura-kura Brazil ini ya. Nih. Tuh santuy. Lihat kalorku. Oke. Ini juga Rico belum ada temennya, cuman sendirian kura-kura dada merah. Ini sudah berdua sama si Rimbo temennya. Kura-kura Brazil yang lebih besar sekitar segini lah. Dari kepalanya dia sampai ujung ekor. Gituan lah. Oke. Ini yang paling kecil yang pertama kali aku pelihara kura-kura. Ini dia. Dulu juga pernah melihara kura-kura beli di sini di Udayana. Sempat kabur mati gitu. Akhirnya ada yang bisa saya rawat. Dumbo, insya Allah jantan ya. Tuh dilihat dari plastron. Plastronnya ini belum tentu, belum bisa di Dumbo, insya Allah betina biar bisa dikawinin ya guys ya. Mungkin
sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka sama kura-kura. Dadah.